Sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 5 menit. Di sini saya akan mempergunakan pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Ini adalah pembukaan favorit saya dari dulu sampai sekarang. Di sini saya selalu memainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya sahabat catur boleh juga memainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak menonton partai-partai seperti ini, maka sahabat catur akan hafal dan mahir langkah-langkah terbaik dalam pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan hitam dengan pembukaan bidak depan menteri ini. Pertama, lawan pecatur Indonesia. Thank you.
partai kedua lawan pecatur Indonesia. Thank you.
Sahabat catur itu tadi dua buah partai catur online 5 menit dengan mempergunakan pembuka ambidak depan menteri D2 D4. Semoga pertemuan ini bisa menginspirasi Anda yang suka pembukaan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.